bicara mengenai Christine Hakim, udah itu dunia film Indonesia itu, itu salah satu ikonnya adalah Ibu Christine Hakim. Betul. Masya Allah. Ini luar biasa, penghargaannya banyak banget. Total ada berapa penghargaan? Citra, Piala Citra aja. Citra 10. Citra. Piala Citra 10. Itu Piala Citra tuh piala tertinggi untuk dunia perfilman Indonesia. Kalau kau udah dapat Citra belum? Itu body lotion. Body lotion. Tahun lagi. Berapa piala pertama? Film pertama tahun 74. Judulnya? Cinta Pertama. Cinta pertama menjadi film pertama, menjadi penghargaan pertama. Iya. Wow. Tapi bukan pertama cintaku sama dunia film. Aku mulai cinta dunia film tuh tahun kedua. Oke. Okay. Awalnya tuh gimana sih? Pemain teater kah? Bukan. Enggak senang kesenian, Irfan. Sama sekali? Sama sekali. Senangnya dulu waktu di sekolah math. Matematika? Matematika. Nah, belajar bisa acting? Dan dari Pak Teguh ya, juga? Iyalah, dari Pak Teguh, dari Mas Slamet, di teater populer gitu kan ya. Oh. Dan filmnya itu tidak hanya Indonesia, sampai keluar juga. Pray and Love, kemudian... Ada itu, The Last of Us yang serial HBO. Itu? Ya. Berarti itu honornya udah honor internasional. Tapi kita akan melihat nih, ada beberapa cuplikan nih. Ini transformasi wajah dari Ibu Christine Hakim. Coba. Oke. Kayak Lydia Kandel ya. Ini film Kawin Lari. Kawin Lari. Nah, di film ini ibu mulai mencintai film. Ateis. Ini film ateis. Betul. Ateis, tahun 74. Ini tahun 76. Ya, wajahnya juga bunglon loh. Iya loh. Tadi kita ngomongin dari darahnya. Ibu juga nih bunglon juga loh, Bu. Sesuatu yang indah tahun 77. Itu film ya. Bunglon benar-benar. Ini Roy Martin. Itu berubah lagi mukanya. Iya. Ibu-ibu bunglon juga. It Pray and Love. Ini. Indonesia bangga ada ibu di situ. Sang Kiai. Kiai 2013 nih itu. Nah, pendekar tongkat emas jadi jagoan. 2014. Tuh. Ih, serem tau mukanya tuh. Nah, ini. Tanah Jahanam. Aduh. Nah, terakhir kemarin tuh. Siksa Kubur. Itu. Itu kan karena gilanya Joko Anwar. Iya. Jujur, Van. Yang terakhir aja tuh si Siksa Kubur. Oh, kamu lihat kan gak apa kan. Walaupun ibu sedikit rambutnya. Tapi mati di mesin cuci. Yeah. Apa gak sinting tuh saudara kan ya. Sampai sekarang ya. Mukanya copot. Ya, copot. Kok ibu 3 hari di rumah linglung. Bohongan. Itu gimana ceritanya kok bisa linglung? Yang lucunya waktu itu ibu. Bayangin 50 tahun di dunia film. Oma tuh ibunya ibu gak pernah mau ke lokasi syuting. Tapi kali itu karena dengar ibu mati di mesin cuci. Nggak tahu khawatir anaknya mau nanti bener dateng ke lokasi. Nah, kalau mengambil peran pasti sepenuh hati memerankannya juga. Lawan main pun pasti bisa dekat, sedekat itu sama ibu. Betul ibu ya? Iya. Nah ini bu, nih. Apa tuh? Nah, ini ada beberapa artis bu. Ada beberapa artis, tapi mungkin ibu bisa ceritakan mengenai ya. Beliau ya. Itu pakai kayak roller. Bilang, stop! Ya. Stop! Stop ya, iya, yang ini ya, kita buka ya. Yang ini adalah... Reza. Tuh. Pertama Reza loh. Reza tuh jadi manja. Manja. Gitu-gitu manja. Jujur aja ibu sebesar itu waktu syuting, apa nih, buka kartu lo rasain lo, gue buka kartunya. Waktu syuting, ini syuting perempuan... bukan, pendekar tongkat emas, itu dia minta disuapin. Hah? Lihat, ini kayak, ya Allah nyuapin manusia segede gitu, bukan bayi ya. Bu suapin dong gitu, manggilnya iya, apa ke? Iya, ibu. Ibu, bu suapin dong suapin, bu. Suapin, tangan. Tangan. Bukan sendok. Bukan. Tangan. Tuh, Reza tuh. Sama sih di video call, Bunda. Mana sini kamu ada nomornya? Aku gak punya nomornya. Handphone ibu di mana? Coba bu, telepon bu. Coba ya. Kita coba nih. Aduh. Namanya Ayang Reza. Ayang Reza. Ayang Reza. Ayang Reza. Ayang ini ada ini VVIP orang yang mau ngomong. Reza. Reza Rahadian, kita lagi ada di rumahnya ibu. Dia bengong. Suruh telepon. Sorry ya, Za.
Ibu bilang katanya kamu pernah itu, pernah minta disuapin sama ibu, betul? Selalu. Beneran. Beneran, kenapa? Kenapa? Kenapa minta gitu ke ibu? Enak tangan orang tua. Lebih enak lagi tangan tuh apa, Reza? Tadi ibu juga cerita katanya kamu tuh bisa tiba-tiba datang ke rumahnya terus tiba-tiba minta dimasakin gitu. Oh iya, sering. Jangan sampai lu minta hak waris ya sama ibu ya. Loh, ngomong-ngomong gue tuh lagi apa? Reja doain Bunting nih, Reja. Oh, apa Bunting? Iya, Reja. Iya, Reja. Mudah-mudahan anak gue kayak lu, Reja ya. Reza, bukan Reja. Iya, Reza. Ya Allah, Reja. Anak gue kembar. Mudah-mudahan kayak lu. Tapi, ya. Dari mata lu, seorang ibu Christine Hakim tuh kayak gimana? Ibu, sosoknya, ya menurut gue ibu Christine itu ibunya Indonesia. Bukan, benar. 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 Ya. She's a great role model. Okay. Very inspiring. Sangat menginspirasi sosoknya, terus life lessons-nya luar biasa. Ya. Walaupun kalau ngomong suka kepanjangan. Iya, ini aja over durasi. Oke. Tapi secara personal dia tuh termasuk ngatur lu juga enggak sih? Maksudnya ikut menentukan pilihan kerjaan lu. Banyak ngaturnya walaupun dilawan terus. Ngaturnya banyak, tapi yang kalau saya pribadi ya, yang saya suka dari Ibu Christine adalah dia bisa menerima opini yang berbeda. Gitu. Dan walaupun kadang-kadang memaksakan opininya menjadi yang paling benar, tapi ya kenyataannya memang tidak selalu benar. Okay. Mau ngomong apa? Ibu Christine itu buat aku adalah ibu ideologis. Jadi seseorang yang membuat aku juga bertumbuh. Kemudian belajar banyak dari beliau, kemudian ditegur juga, dimarahin juga, dikritik juga. Tapi ya, I mean she's Christine Hakim, she can say whatever she wants. Coba ngomong langsung. Udah. Mau ngomong apa ke ibu? Udah ya, gak usah. Love you too, nak. I love you too, sayang. Eh, thank you ya. Mau ucapin apa buat aku? Buat kehamilannya. Iya. Lahirnya anaknya sehat. Amin. Ya Allah. Iya, Rek. Amin. Aduh, jangan ditutup dulu, cium. Amin. Jangan ditutup dulu, cium kening empo dong, Neng. Neng lagi. Cium dong. Dilempar. Dilempar nak teleponnya. Gak lagi ya saya. Lagi ada. Dadah. Ya awas kamu beranak ntar lo. Aduh. Seru banget ya. Sisi lain daripada idola kita. Tuh kan raja-raja dateng. Wih, ada apa nih? Kayaknya Reza Ardian yang ngasih juga buat ada. Gue. Oh, dia new balon kali ya? Kayaknya dia ada di sini deh. Yaudah. Ada ledakan balon, apakah Reza Ardian benar-benar datang? Mm-mm. Nyamar, kan dia aktor. Nah. Dia menyamar menjadi tukang balon. Nah, bisa jadi. Dia tetap PPP Warrior. Pagi, kena pintu. Aduh, ya Allah. Dan juga selalu sehat dan bahagia fit dunia wal akhirah. Amin. Amin. Amin.